Hello everybody, welcome back to my channel. Tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis. Itu adalah gratis yang pertama di tahun 2020. Oh, akhirnya kita sudah sampai di tahun 2020. Wah, senang sekali. Senang sekali. Everybody yang masih terus mengikuti video-video saya sangat senang. Saya semakin termotivasi dan saya terus berusaha supaya tahun 2020 ini akan semakin banyak everybody yang suaranya semakin yahut. Oke? Supaya moto saya bisa terlaksana, yaitu everybody can sing. Everybody can sing. Oke, everybody, hari ini sangat spesial karena ini video pertama di tahun 2020. Wah, luar biasa. Sudah hampir setahun ini saya rutin membuat video karena saya mau everybody terus berkembang. Jadi lebih bagus nyanyinya. Oke, hari ini spesial karena ini tahun baru. Saya kemarin open house dan lumayan banyak yang datang ke tempat saya walaupun tempat kecil. Ini masakannya. Lihat. Wow, ini cakalang. Cakalang. Terus ada sambelnya. Wow. Enak banget, everybody. Saya makan dikit ya, supaya kalian lihat. Taruh sambelnya. Enak banget. Bagi Anda yang di Jakarta, kalau mau coba masakan ini, buka Instagram @warungtantaita. Masakannya enak banget. Oke, okay, everybody. Hari ini saya masih latihan dengan murid saya. Salah satu murid saya ya. Masalah apa yang akan kita bahas kali ini? Kita lihat sebentar ya di videonya. Sebelum saya lanjut dengan videonya, saya mau kasih pemberitahuan. Ada salah satu everybody yang memberikan usul kepada saya untuk membuat acara meet up gitu. Kita ketemuan dan kita latihan bersama. Kira-kira everybody setuju nggak? Everybody yang di Jakarta? Kalau setuju, komen supaya saya bisa cari tempat, kita bisa ketemuan, dan kita bisa evaluasi sampai sejauh mana everybody latihannya selama ini, dan mungkin kita bisa tanya-jawab latihan bersama, oke? Okay? Komen ya, kalau Anda mau kita buat kegiatan itu. Daerah-daerah lain juga berikut akan menyusul. Asik, amin. Oke, okay? Thank you everybody. Kita ikuti videonya kali ini. Apa permasalahan vokalnya, ya? Ini dia videonya. Oke, everybody. Welcome back. Hari ini, saya senang sekali karena saya masih ditemani oleh... Jax. Wow, keren banget namanya, bro. Ada artinya nggak itu? Emang udah dari orang tua sih, pemberian orang tua. Oh, emang nama aslinya Jax? Jack. Jacky. Oh, Jack. Tapi dipanggilnya Jack. Oh, Jacky. Ya, Jacky. Kalau Jacky Betawi-Tawi banget ya. Mirip banget. Oke. Okay. Terima kasih karena Bro Jax masih mau bersama kita mau bikin video ya buat Justru everybody. Justru kita yang terima kasih karena kita mau belajar sama yang... Terima kasih, Bro. Oke. Okay. Hari ini kita mau belajar soal apa ini, Bro? Apa lagi permasalahannya? Ini. Gimana sih kalau nyanyi itu bisa kayak lantang gitu loh, lantang, okay, kayak powerful gitu. Powerful ya, oke. Okay. Ini kayaknya banyak ini teman-teman kita ini everybody yang masalahnya sama ini. Nah, kebetulan sekalian. Oke. Okay. Kita belajar aja ya supaya everybody semua belajar juga. Jadi bagaimana supaya kita nyanyi powerful? Ya, powerful. Powerful ya. Kita coba, Bro. Oke. Okay. Kita vocalize dikit ya. Ya, supaya terbiasa suaranya keras. Oke, okay, Bro, jangan takut-takut ya.
Oke. Okay. Keluarin aja suaranya. Oke. Okay. Bro kita ini, Bro Jax ini, dia baru belajar belum seminggu ya, Bro? Seminggu lah. Iya. Eh, 2 minggu ya? Belum sampai 2 minggu. 2 mingguan, 2 minggu. 2 minggu. Tapi karena keinginannya, perkembangannya luar biasa. Dia dari orang yang tidak pernah nyanyi sebelumnya. Makanya gue bilang ini luar biasa. Oke? Okay? Asal ada niat ya, Bang. Asal niat. Itu asal niat everybody, oke? Okay? Nah, saya mau keluarin aja ya, Bro. Vokalisnya seperti ini. Oke. Jadi dorong. Perutnya dorong itu. Kalau perutnya dorong, kita enggak akan ke sini. Karena kalau perutnya enggak dorong, kita jadi yang dorong ini kita. Oke? Okay? Everybody ya, coba sama-sama, kita sama-sama. 2 3 Kita coba nyanyi satu lagu, bisa gak? Boleh, dicoba. Kita coba ya, oke. Lagu Korea itu yang bro kirimin ke saya, bisa gak? Apa judulnya? Oh, ini, Saldaga. Saldaga, oke. Saldaga. Itu ya? Ref ya. Refnya doang? Refnya aja, santai aja. Iya, keras ya. Yang... Saldaga. Yang keras. Saldaga. Oke, siap. Lihatnya ke everybody supaya mereka lihat. Bisa dicari lagu Korea, penyanyinya siapa yang kita lihat? Oh, yang kita nyanyi ini lagu Korea yang di cover lagi sama Kim Jin Ho. Kim Jin Ho, iya. Judulnya Saldaga. Iya, judulnya Saldaga, di okay. Cover dari Kim Jin Ho. Oke, okay, siap bro, santai aja, nyanyi aja. Saldaga, Saldaga. Oke, okay, ini lagu agak sedih-sedihnya ya. Jadi bro, sedih dikit ya. 2, 3 Saldaga, 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 no himdul te, naro inhasul pumulo, urion halte kaji. Nafas. Uldaga, Uldaga,
asal dagang. Asik. Gimana rasanya, bro? Luar biasa, bro. Wow, everybody. 2 minggu latihan, loh. Kalau kalian dengar nanti lagu ini secara untuk dinyanyikan sulit banget. Tapi lumayan. Iya, bro. Dia mesti power ya, Bang ya. Power. Power terus ada part-part kalau di awal-awal itu dia nyanyi dengan falsetto. Jadi bermain dinamika banget. Mm-hmm. Itu yang bikin sulit dan lagunya. Nadanya panjang gitu ya. Panjang. Aduh. Nanti berikut-berikut kita coba lagi ya. Boleh, boleh banget. Boleh banget. Panjang, oke? Okay? Everybody. Nanti kita lanjut berikut lagi. Bro, thank you so much ya. Sayang, thank you, Bang. Thank you so much sudah mengikuti, sudah mau tampil di video saya. Lumayan kan? Saya tampang yang bagus sedikit saya bawa ke video saya supaya everybody tidak bosan lihat muka saya. Saya sih ganteng, cuman ya gitulah. Oh, ganteng semua. Oke, okay. Thank you so much everybody. Jangan lupa yang baru kali ini nonton subscribe ya. Subscribe itu gratis. Komen kalau Anda mau bertanya apa saja. Share dan like kalau Anda suka videonya. Oke? Okay? Thank you so much everybody. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bro. Thank you. Sampai jumpa. Bye-bye.